Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang kami taati, segenap jajaran panitia dan dewan juri yang kami hormati, serta teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kami nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, ada 3 perkara yang bisa membuat amal kita menjadi sia-sia. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yaqau ma'hunna amal." Ada 3 perkara yang bersertanya amal tidak akan bermanfaat. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah azza wa jal. Yang kedua, yang merupakan pokok bahasan kita kali ini, adalah waukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, al-firaru minazawi, lari dari barisan perang. Hal tersebut kita bisa mengetahui betapa agungnya derajat kedua orang tua kita, sehingga dosa durhaka kepada kedua orang tua beriringan dengan dosa menyekutukan Allah, dan demikian pula sebaliknya. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua beriringan dengan perintah menyembah Allah Azza wa Jalla. Pada surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala firman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika di antara keduanya atau kedua-duanya telah berumur lanjut dalam memeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin, maka sekali-kali janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Wala tanharhuma, dan janganlah mementak mereka. Wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hal tersebut karena kedua orang tua kita memiliki peran yang sangat besar dalam lahirnya kita hingga kita menjadi orang dewasa. Seorang ayah rela pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang demi untuk memenuhi kebutuhan kita. Seorang ibu, ketika kita masih dalam kandungan, kita telah membebani ibu kita. Bahkan ketika kita akan lahir, ibu kita berada pada pilihan hidup dan mati demi untuk keselamatan kita. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, hamlatu ummuhu wahnan 'ala wahnin, dan ibunya telah mengandungnya dalam kepayahan, di atas kepayahan. Sehingga wajar ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang siapa ia harus berbakti pertama kali. Lantas baginda menjawab, ibu. Kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ayahmu.
ibumu, 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 baru ayahmu. Hal tersebut karena besarnya pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu. Sehingga ada peribahasa, kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang kala. Yang mana peribahasa itu bermakna bahwa kasih sayang yang diberikan seorang ibu kepada anaknya selamanya seumur hidup. Sedangkan kasih sayang anak yang diberikan kepada kedua orang tuanya memiliki batasan. Oleh karena itu, kita harus nantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan mencari ridhonya. Karena ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua kita. Dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua kita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kelebihnya. Akhirul kalam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.